Saya sebut turunnya wahyu. Saya tidak sebut secara khusus turunnya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzanahu fi lailatul qadr. Tajuk ini saya pilih khusus kerana ianya sangat bertepatan dengan turunnya wahyu pada bulan Ramadan. Saya sebut turunnya wahyu. Saya tidak sebut secara khusus turunnya Al-Quran. Walaupun Al-Quran juga diturunkan pada bulan Ramadan, tetapi tahukah tuan-tuan dan puan-puan, dalam sebuah hadis dalam Mustad Ahmad jilid nombor 4 muka surat 107, ini adalah riwayat hadis hasan. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya suhuf Ibrahim diturunkan pada awal Ramadan. Taurat juga diturunkan pada awal-awal Ramadan. Injil diturunkan pada 13 Ramadan. Manakala Quran diturunkan pada 24 Ramadan. Dan sebab itu, daripada surah Al-Qadar, surah ke-97, ayat yang pertama, iaitu ayat yang insyaAllah mungkin kita akan dengar pada 10 malam terakhir yang kita akan lazimi, iaitu di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna anzanahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah kami turunkan wahyu kitab ini pada malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Maksudnya, bukan sekadar kita kata tentang Quran itu sendiri, ya, Quran merujuk specifically bahawa Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, tetapi kitab-kitab semua itu juga diturunkan pada bulan Ramadan. Antawahabul Atah.